Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok pemuda tangguh yang menjalankan bisnis minuman kekinian bernama Rusdi, yakni jeruk peras masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bedar TV. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Saya owner dari Germany atau jeruk peras masa kini. Berawal dari keresahan hati beberapa bulan lalu lantaran banyaknya bisnis minuman kekinian yang kurang baik untuk dikonsumsi setiap hari, mengantarkan Rusdi untuk dapat ikut mewarnai bisnis minuman kekinian yang pastinya baik untuk dikonsumsi setiap hari lantaran berbahan dasar buah segar asli. Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Ini terbentuk, kita launching Germany ini sudah 4 bulan yang lalu ya Bang. Tepatnya itu 21 Maret 2021. Tapi prosesnya itu kita sudah hampir 4 bulan sampai kira potensial, karena sebelumnya saya sudah pernah punya bisnis juga. Jadi saya pengen punya bisnis yang gak hanya sekedar bisnis saja, tapi ada solusi dan manfaat bisnis itu ketika berjalan, seperti itu. Akhirnya saya coba riset pasar, ternyata saat itu sedang ramainya adalah bisnis minuman kekinian. Tapi yang kita ketahui saat itu minuman kekinian dominan dengan coklat, susu, dan kopi dan sebagainya. Tapi pada saat saya lihat itu, sebenarnya produknya sama semua, hanya brandnya saja yang berbeda-beda. Kemudian ketika saya lihat lagi, kok bahan bakunya kebanyakan dari serbuk-serbuk seperti itu ya. Saya bertanya kembali dalam diri saya, apakah ini sehat untuk kita konsumsi ketika setiap hari? Akhirnya, dan pada saat itu, saya melihat saudara usaha jeruk juga, jeruk peras. Saya terinspirasilah dari usaha saudara tersebut. Ini potensi nih, ini kata saya solusi terhadap minuman-minuman kekinian yang sedang marak terjadi. Ini minuman sehat nih. Jadi menjadi potensi harus saya kembangkan. Akhirnya di situ saya mulai 4 bulan itu mulai eksperimen. Saya buatlah standarisasi, kemudian saya buat konsepnya, saya buat sistemnya, dan akhirnya saya branding, terbentuklah jeruk peras masa kini atau disingkatnya Germany. Apakah Anda melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memulai bisnis? Sebelum saya eksperimen, saya mencoba jeruk peras banyak di mana-mana ada. Akhirnya saya random sampel, saya beli di tempat ini, saya beli di sini, saya beli di sini. Saya coba rasa semua, ternyata kok dari rasanya macam-macam ya. Udah gitu, dari daya tahannya apakah ini benar-benar murni atau tidak, kita tidak tahu. Karena kita hanya modal konsumsi aja. Akhirnya saya coba buat sendiri. Saya eksperimen berkali-kali, buat racikan sendiri, buat takaran sendiri, buat formula sendiri. Entahlah berapa kali saya gagal, berkali-kali gagal, sampai menemukan pemula yang pas dan akhirnya saya jadikan standar mutu di Germany ini. Memiliki pekerjaan sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan tak serta-merta membuat Rusdi berpuas diri dengan mengandalkan pemasukan bulanan dari pekerjaannya. Memiliki keinginan yang luhur yakni ingin memberikan manfaat dengan menciptakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang diberi nama One People One Business atau satu orang untuk satu bisnis, membuat dirinya terus maju untuk membuka bisnis. Apa alasan Anda terjun ke dunia bisnis di tengah masa pandemi? Terkait itu, sebelumnya saya sudah punya bisnis juga ya Mas. Saya punya bisnis juga walaupun sampingan. Karena pekerjaan saya sebagai karyawan, tetap karyawan, akhirnya di tengah karyawan itu saya punya sampingan juga bisnis desain. Kemudian saya berpikir, saya ingin punya bisnis, tapi bisnis itu memberikan manfaat solusi saya. Tapi bagaimana ketika saya punya bisnis, bisa memberikan manfaat untuk orang lebih luas. Ketika saya tidak punya bisnis, saya merasa diri saya tidak bisa manfaat yang lebih luas kepada orang. Tapi dengan saya memiliki bisnis, harapan saya bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, seperti itu. Pernah memiliki sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan ketika sulitnya mencari sebuah pekerjaan, Rusdi pun berupaya agar apa yang pernah ia rasakan tidak dirasakan oleh orang lain. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan sehingga membuka sebuah bisnis untuk orang lain?
kalau soal cerita itu ya Allah mas, saya 4 tahun yang lalu melamar pekerjaan sana sini, entahlah sudah puluhan, mungkin bisa sampai puluhan kali ditolak sama perusahaan. Sedih rasanya kita ketika lulus ditolak sana sini, kita bawa praklaring, bawa lamaran, bekerja, minta kerja sama orang ke perusahaan sana sini ditolak terus. Rasanya pasti sakit banget mas ya. Sedangkan di saat itu saya kuliah juga kan ya. Bagaimana caranya saya bisa membiayai kuliah tanpa harus membebani orang tua. Akhirnya saya cari sana sini kerja apa saja serabutan. Akhirnya dari situ saya menampa diri saya. Karena kalau saya ingin berubah, itu jawabannya di diri saya. Selama saya ditolak-tolak lewat beberapa perusahaan, situ saya jadikan momen untuk saya terus mengaktualisasi diri saya, mengasah skill kemampuan saya. Akhirnya selama beberapa tahun, 2 tahun saya menganggur saat itu, alhamdulillah skill desain saya dapat. Saya mulai coba freelancer desain, kemudian ngelamar kerjaan, alhamdulillah diterima di perusahaan swasta juga bekerja. Akhirnya sampai saat itulah mulai belajar bisnis kecil-kecilan, bisnis desain, terima jasa desain kecil-kecilan, dan sampai akhirnya buka Jerman ini. Siapa yang membuat konsep pada bisnis Anda? Kita lihat desain ya. Desain Jerman ini sebenarnya kalau dibilang dikatakan saya buat, ya saya buat sendiri semuanya, full semua saya buat sendiri, mulai dari warna, konsep, desain, logo, semuanya saya buat sendiri. Karena saya berpikir di era milenial ini, di era digital ini, ketika kita memiliki bisnis tapi kita tidak punya direferensiasi, tidak punya pembeda, apalagi kita tidak memiliki packaging yang menarik, bisnis kita akan kalah dengan yang lainnya. Makanya tadi saya bilang di awal, katakan jeruk peras banyak, tapi seperti ini apakah ada? Saya rasa jarang, mungkin tidak ada ya, jeruk peras yang dikonsep, yang disistem, bahkan jadi franchise seperti ini mungkin belum ada gitu. Tapi menjadi alhamdulillah menjadi daya tarik Jerman itulah, seperti itu. Setiap menjalani bisnis tentu tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Kerikil, hambatan, serta cobaan pasti datang menerpa. Salah satunya adalah omongan miring dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana Anda menanggapi omongan miring dari orang terhadap bisnis Anda? Ini adalah ketika awal mula bisnis ini, nyinyiran. Seperti apa dirimu menyikapi? Ketika saya awal mula buat Jerman ini, banyak orang nyinyir kepada saya. Buat apa sih bikin usaha? Buat apa sih coba-coba begituan lah? Tergagal loh. Usaha mah gak enak, mendingan kerja aja, ketahuan setiap bulan pasti pendapatannya. Kalau kita usaha, gak jelas pendapatannya. Terlalu usaha, gagal, gimana? Kata saya, itu omongan-omongan mereka yang nyinyir kepada saya, yang merendahkan saya semua, itu menjadi motivasi buat saya akan bukti kepada mereka. Bahwa saya... Akhirnya sekarang alhamdulillah Jerman sudah terbentuk dan sudah tersebar alhamdulillah di 4 tempat yang sudah opening, dan insya Allah bulan ini kita akan opening. Itu menjadi jawaban kepada mereka yang di awal menyinyir saya. Saya buktikan 4 bulan ini